sebagainya, terus pamit pulang setelah keluar dari lokasi itu di Candi Junya itu turun. Nah, kurang dari 2 menit itu sudah terjadi kecelakaan. Nah, memang lokasinya itu sangat curam sekali. Itu totalnya keseluruhan 11 orang dengan sopirnya, 1 orang anak-anak. Umurnya itu kurang lebih 8 tahun atau 9 tahun. Kelas 3 atau kelas 1. Kelas 1 atau kelas 2. Karena bapaknya itu kan pemilik lapak dan juga pengurus dari Belapang. Nah, itu terus Pak, karena anak kecil ya, bapaknya pergi. Itu dia ikut jalan menuju tebing breksi yang truk dari atas menuju ke bawah. Itu kemarin meninggal dunia 5 di TKP, kemudian yang 6 kan dibawa ke rumah sakit karena masih dalam kondisi luka-luka. Nah, tadi malam 1 meninggal dunia di rumah sakit, sehingga sampai dengan hari ini yang meninggal dunia ada 6, yang masih dirawat ada 5 orang. Pengemudi lukanya hanya lecet-lecet, tidak ada yang patah, informasi sementara seperti itu. Jadi pengemudi masih selamat. Melewati rute itu membawa beban baru 2 kali. Ada kemungkinan karena tidak terlalu mengenal medan, sehingga bisa saja dia yang bersangkutan kecelakaan.